Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue di video kali ini mau merombak menyetir lagi. Ini udah yang ketiga kalinya. Yang pertama ini awalnya Madrasik, terus anak lanang dan 5E. Keempat kalinya ini diganti kantor. Ini alhamdulillah udah laku, tapi disuruh ganti cabinnya pakai kantor. Jadi ya inilah penampakan cabinnya. Saya review sebentar. Oh, cabinnya ini ukuran lebar sekitar 19 kalau enggak ya 20 lah. Bemper Patriot, poting semua cabinnya, nanti diganti kantor. Ini udah kepasang tadi, nggak bisa videoin jam, soalnya nanti ke anak lain masangnya, soalnya agak sulit. Paling sulit itu saat masang cabin jam, kalau menurut saya. Kalau nggak apa ya, nggak presisi itu nanti takutnya menteng. Ini tinggal buat pengaman-pengaman lagi, nanti proses pengecatannya. Oke, udah masuk proses pengecatan, cuman ini nggak bisa ngevideoin sam, soalnya nggak ada temennya. Untuk piloknya pakai merek Nippon Paint, ini harganya sekitar 22.000. kodenya, biasanya ini saya nggak pakai, ya nggak pernah pakai kode yang ini, cuman ini yang biasanya habis, jadi ya seadanya lah. Untuk yang putih-putih ini dempul abal-abal sam, lem fog sama bedaknya agak banyak. Nanti bisa nutup kayak gini. Nah, lebih bagusnya kayak gini. Ini diamplas ini, nanti halus. Oke, ini juga udah ditutup semua. Oke, ini untuk hasil kemarin pengecatan, nggak sempat videoin sama
masang bernya, masang lampu nggak sempat videoin karena waktunya mepet gitu. Kita spill satu persatu ini speknya. Untuk yang depan udah biasa pintu bukaan, sama nanti ada setirnya. Bumper depan Patriot ya kayak inilah, variasi dikit stainless gitu. Sama samping supaya nanti kalau nggak seru itu aman. Ini belum dipasangin weld up semua ini. Nah ini kalau tembulannya udah kering itu jadinya kayak gini, sama halus banget. Untuk miniaturnya ukuran panjang 70, lebar 24, tinggi berapa itu lupa saya. Coba dinyalain lampunya. Nah, kayak gini lah. Ini kalau malam terang banget ini. Kalau siang ini agak gelap. Oke, kita spill untuk bagian pernya ya. Ini lampunya. Ini ya kayak gini sam, rating sama lampu utama Patriot yang di sini. Nah ini, oke kita balik dulu. Seperti ini penampakannya sam. Ini apa ya? Apa ini namanya? Ya kayak gini lah. Kalau dilihat dari bawah, lampuannya itu kayak gini sam. Untuk pernya ini buat sendiri, nanti kalau miniatur kecil-kecil udah bisa dipakein kayak gini sam, sama ada terotnya nanti kalau bornya udah nyampe. Pernya main semua ini. Paku gitu aja ini. Ya kayak gini lah udah bisa main. Asal yang depan ini mati, terus yang belakang bisa main gitu ya. Spare-nya depan juga sama, cuman dua lapis yang tebel sama 1 mili. Ini 2 mili, 1 mili. Nah ininya yang depan agak empuk aja sama. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.